menyatakan ada seseorang yang derajat surga itu selalu meningkat terus. Surga itu ada 8 tingkat, setiap tingkat ada 100 anak tangga, jarak antara satu anak tangga dan anak tangga itu jaraknya seperti langit dan bumi. Riwayatnya sahih. Dan derajatnya naik terus. Lalu dia bertanya, ya Allah kenapa derajat saya naik terus? Allah menjawab dengan tegas, bi istighfari waladakalak, karena kamu selalu dimintakan ampun oleh anak. Anak tidak harus anak biologis, okay. Karena orang tua juga ada tiga, yang melahirkan kita man waladahu, yang memberi jodoh kepada kita man zawajahu, dan yang ketiga man alamahu, yang memberi ilmu pada kita, itu orang tua. Berarti semua di bawah asuhan ini anak-anaknya. Maka kalau seperti ini, yang punya aset paling besar ya ustaz atau guru atau siapapun Anda yang senang berbagi ilmu. Maka pesan saya yang terakhir, gunakan setiap tutur, waktu dan tempat untuk selalu berbagi kalimah-kalimah yang baik. Subhanallah. Orang ketemu jenengan itu senang gitu loh. Aja ketemu kok, oh, wes kok entek kok. Jangan, naudzubillahin. Dari ibu, bapak, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ingat haji, hujjah, amanah, jamaah dan istiqamah dalam itiraf. Insya Allah kita semua mudah-mudahan tergolong haji yang mabrur, dan kerinduan kita terhadap tanah suci selalu mendapat sambutan dan undangan Allah kapan saja. Anda bisa setiap waktu, setiap saat untuk merecharge, merefresh kembali untuk ke Baitullah, insya Allah. Demikian pakai doa. Oh pakai, subhanallah. Mari kita berdoa. Doa yang paling bagus adalah doa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi nanti saya imami sebentar, setelah itu ada bagian waktu untuk berdoa masing-masing. Mudah-mudahan kita hajinya mabrur, seluruh keluarga dan orang-orang kita cintai juga dikumpulkan di surga nanti. Sepanjang hidup kita diselamatkan dalam akidah dan diberikan ukhuwah yang baik. Atas niat yang baik itu, Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ibadillahi sa'ina jama'in. Allahumma firlana li dunubana wa li walidayna wa rahamhum kama rabayana saghira. Allahumma ja'na hajjana hajjan mabrura wa sya'yana sya'yan mashkura wa damana daman maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, ahrijna minat dulumati ila nur. Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fi hadal majlis ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, amalan mutakabbalan, imanan mustaqiman, islaman hanifan, wa khusnul khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuna tiba'a warina batila batila warzuna ijtinaba. Ibu bapak silakan berdoa berhajatnya masing-masing. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Allahumma ihdina shirotal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasholli nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, demikian yang saya sampaikan, banyak salah dimaafkan ya Bu, Pak. Saya itu nggih. Dalam berjamaah kita kenal peribahasa, berat sama dipikul, ringan bawa sendiri. Rasa gaya ringan kalau dijinjing ya, ini ada di gegeran tuh gini nih, gawean enteng berebutan, gawean apa nyinggir kabeh ya, berat sama dipikul, ringan bawa sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.